makan aja nih mas. Ini dari mulai dari sini mas. 150-an ya. Iya. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Hamam Pan Farm. Nah, ini salah satu peternak yang ada di Aji Barang, lebih tepatnya di Kabupaten Banyumas. Ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas. Alhamdulillah sehat mas Oki. Bisa perkenalkan diri mas? Ya, perkenalkan nama saya Hamam. Saya asli dari Aji Barang Banyumas yang lagi belajar melihara sapi. Wah, jangan belajar nih, sudah lumayan omsetnya nih teman-teman. Ini ada berapa ekor nih mas? Kalau kita lihat dari sana. Ini kapasitas tuh sebenarnya 32 ekor. Iya. Tapi karena kemarin setelah saya promosi kemudian menawarkan ke beberapa pelanggan saya, banyak yang pesan, jadi ini sekarang tak penuhin jadi 45 ekor. Total 45 ekor nih teman. Ini dari 45 ekor sudah sold out berapa nih mas? Alhamdulillah 45 ekor tinggal sisa 11 mas. Berarti 11 sudah ekor. Sold out 34 ya. Wah mantap. Masih sisa 11 ekor. Paling banyak ini Soebul kurban dari mana ya mas yang beli? Yang beli dari kantor saya, terutama ya di Purwokerto. Mm-hmm. Kemudian ada dari Depok 13 ekor, ada Tangerang 6 ekor, ada Jakarta Pusat 4 ekor. Malah rata-rata luar kota semua. Wah, ini gimana ini masyarakat khususnya Aji Barang nih. Wah, di sini ada cukup banyak juga nih stok sapi kurban. Ini bisa menjadi referensi teman-teman nih, khususnya untuk wilayah Kecamatan Aji Barang ataupun daerah Banyumas ya. Banyumas Raya nih. Kalau untuk harga dari berapa aja nih mas? Untuk kalau satu? Saya harga dari kelas ekonomis lah mas, dari kelas 19 juta sampai kemarin yang paling besar 35 jutaan. Berarti emang segmennya kelas ekonomis aja ya mas ya? Segmennya kelas ekonomis aja. Ya mengikuti soibu yang jamaah itu biasanya lah mas. Siap, siap. Ini mau ngombor nih mas? Betul mas. Wah ini komborannya pagi sore mas. Pagi sore? Sama sore, iya. Komposisinya apa aja nih mas? Komposisinya ada konsentrat ya mas. Kemudian iya, ada ampas tahu. Sama nanti ada ampas singkong atau onggok. Atau onggok ya. Iya. Kalau konsentratnya berbentuk pelet ini ya? Konsentratnya berbentuk pelet mas. Berpeletan mas. Sama ampas tahu. Terus iya, sama ampas gamblong ya? Ampas gamblong, iya. Ampas gamblong. Ini nyebutnya gaber lah mas. Gaber ya kalau orang-orang iya, sini ya, orang Banyumasan. Iya. Mantap, mantap. Ini apa? Fermentasi apa nih mas? Ini fermentasi onggoknya mas. Jadi onggoknya tak fermentasi. Pakai itu mas, namanya Starbio ya. Oh Starbio, iya iya. Itu sekalian biar awet sama yang ngurangin kotorannya lah mas, baunya. Iya iya, betul betul. Ini cukup bersih sih teman, nggak ada apa, nggak ada bau, cukup nyaman. Angin juga banyak karena di daerah pegunungan nih teman, kalau kita lihat. Iya. Adanya sederhana tapi omsetnya lumayan nih untuk kelas mas Hamam ini. Masih bujangan nih, belum menikah nih teman pak. Kita akan lihat seperti apa kondurannya ya teman. Ya teman, kita sambil jalan nih, sambil nanti melihat persiapan kondurannya. Nah ini yang kelas-kelas ekonomi ini mas, yang sudah dikirim ke Depok 13 ekor. Rata harga berapa yang ke Depok mas? Yang Depok ada harga 20, 19, sama 21 mas. Kalau misal ada yang menanyakan terkait beli harga timbang, gimana mas? Ready? Ready bisa, saya menyediakan juga timbangan di sini. Nanti ya, ya tergantung jamaahnya lah mas. Nanti bisa jogrokan juga bisa, mau ditimbang juga bisa. Kalau harga timbang berapa di sini mas? Kalau harga timbang saya biasanya nih jualnya 65 mas. 65 per kilo hidup ya? Iya. Siap. Nanti siap. Untuk pengiriman untuk Banyumas Raya ya masih free ongkir lah mas. Banyumas Raya ya. Kecuali kalau di luar kota ya bisa free ongkir, minimal ada pemesanannya.
Gitu. Boleh tahu berapa pemesanan untuk free ongkir luar? Free ongkir ya. Banyumas Raya. Sekitar 10-an ya insya Allah free ongkir lah, Mas. 10 ekor free ongkir ya, Mas ya. Siap, siap, mantap sekali. Dari yang termurah 19 juta seperti apa, ada contohnya, Mas? 19 juta ini, Mas, yang hitam. Pegoni ya? Iya. Pegoni. Ini angus apa ya, Mas? Ya, pegon cross lah. Pegon juta ini, Mas. Kalau yang sapinya apa aja sini, Mas? Selain sapinya pegon, simental, ada terus pegon, simental, ada madura, Mas. Oh, madura ya, kita lihat madura sampai berapa di sini, Mas? Maduranya 19-an aja, Mas. Oh, 19-an. 20, ya. Ini juga karena pesanan, Mas. Oh, pesanan juga. Ya, pesanan harga 20. Wah, ini teman nih. Sapi madu, madura ini ya. Iya, madura, Mas. Dari harga 19-an nih, teman-teman. Kalau yang sebelah sini ya, Mas. Ini harga berapa nih yang ini? Yang ini ya, Mas. Ini ya, harga yang 23 aja ini, Mas. 23-an. Iya. Yang hitam atau yang merah, Mas? Yang merah ini. Hitam 22. Kalau yang ini 23 juga, Mas. 23. Murah-murah nih, teman-teman. Ini 23-an. Yang ini 23-an ya? Iya, iya, Mas, betul. Yang ini 23-an, Mas. Ini 23-an. Terus yang sebelah sini ini 22 nih, Mas ya? Iya, 22. 22 nih, teman. Ya, cukup ekonomis nih, teman. Kalau ini udah laku belum nih? Yang ini kesini belum, Mas. Oh, ini belum ya? Iya. Ini yang lagi ada penawaran kemarin, Mas. Oh, ini ada penawaran yang ini, yang iya, limos ini ya. Limos ini ya. Yang dibandingkan yang limosinya ini. Harga berapa nih, Mas, yang limosinya ini? Kalau limosinya ini harga 25, Mas. 25. Oke, oke. Bobot kisaran berapa nih, Mas? Bobot kemarin kita timbang kisaran 430-an lah, Mas. 430 ya. 433 ya. 433. Ya, kalau sampai hari kurban ya insya Allah tembus 450. 450-an ya. Iya. Soalnya di sini kenaikan kemarin buat ya bulan ya, Mas. Iya. Timbang itu minimal ya 1,5 lah, Mas. Minimal ya. Itu ada yang bagus malah 2 kilo sehari. Ada yang 2 kilo? Iya. Itu yang simental. Mantap, mantap. Ini sana, Mas, yang sana ini agak berapa nih? Ya, ini harga 20 makan aja nih, Mas. Ini dari mulai dari sini, Mas, belum laku ini ke sana. Oh, yang dari sini ya. Emang sengaja tak. Gitu. Biar diplotin ya. Kelompokin yang belum laku nih, Non. Harga 23 di sana ya. 324 ya, Mas. 324 nih. Kalau yang ini udah laku nih ya? Kalau yang kesini udah laku, Mas. Iya. Yeah. Kemana ini yang kemana ini? Ini ke kantor saya, Mas, yang Banyumas. Oh, Banyumas. Yeah. Harga berapa nih, Mas? Ini harga 23 aja, Mas. 23. Mm-hmm. 23 juta aja nih. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya free ongkir ya. Free ongkir, Mas. Ini yang ini nih. Kalau yang ini ke Banyumas juga ini, Mas. Banyumas juga. Kalau ini ke Depok, Mas, ini yang Mas. Oh, yang bulat ini ya. Ini ke Depok. Iya. Oh, iya, ada tandanya ini ya, DFDF ini ya. Iya. Itu mantap. Ini agak berapa nih yang ini? Kalau ini harga 23 juta, Mas. 23 juta. Hmm. 23 juta. Mantap. Nanti kita juga bisa spill nanti ya di depan ya, tapi yang beli-beli dari sobu-sobu kurban. Ini ke Tangerang ini, Mas. Oh, Tangerang ini ya? Iya. Mantap. Ini 25 udah sampai Tangerang ini. 25 juta sampai Tangerang nih? Iya. Wah, 25 juta sampai Tangerang ini, Man. Ini mantap banget nih, Mas. Paling tebel. 25 juta sampai Tangerang nih. Kemarin bobotnya sekitar 450-an, Mas. 450-an nih, 25 juta sampai Tangerang. Berarti ini sekalian kirim yang ke daerah Depok itu juga ya? Itu nanti sejalur, Mas. Jalur ya, wah ini. Jalur. Hemat juga ini, 25 juta sampai Tangerang. Wah. Mantap ini. Jadi kita akan lihat nih proses komborannya nih. Kita akan sepilkan nanti juga.
Ini bambunya sudah disiapkan ini. Tinggal dicampur sama air, nanti diberikan ke sapi-sapinya. Pakan sudah siap nih, Mas. Jadi kualitas sapi di sini benar-benar terjaga. Ya, makanya lahap-lahap nih, mantep. Jadi komborannya itu pagi sama sore nih, nah. Wih, ngeri makanya. Mantap lagi. Modelnya beda loh ini, depan ini. Mantap. Era tahu pangan ini, mana ya? Mantul. Era tahu mangan ya, keton banget. Iya, beda mas, kita kan halus tahu mangannya lo. Jadi kiranya malu lub bu. Rosai mangannya. Mantap ya, ini kualitas. Insya Allah terjaga nih, makanya lap semua. Wah ini spek kalem nih kalau yang ini.